Muhammad Faiz Subri lahir di Kedah, Malaysia pada tanggal 8 November 1987. Ia merupakan pemain sepak bola profesional yang berasal dari Malaysia dan bermain untuk klub Pinang di Liga Super Malaysia. Faiz sendiri dapat bermain sebagai gelandang serang dan penyerang. Muhammad Faiz Subri lahir dan dibesarkan di Air Hitam Kedah. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Kebangsaan Tengku Laksamana, kemudian ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Pemberantas sebelum akhirnya diteruskan ke Sekolah Menengah Teknik Arau di Perlis. Faiz memulai karir sepak bolanya lewat Akademi Klub Kota Kelahirannya Kedah FA. Berada di Akademi Kedah sejak 2006 hingga 2009, Faiz kemudian memulai karir seniornya di klub Tambun Tulang FC yang kala itu berlaga di Divisi 3 Malaysia. Hanya satu musim bersama dengan Tambun Tulang, Faiz kemudian memilih hengkang ke Perlis FA. Dua musim bersama dengan Perlis, Faiz menorehkan catatan yang cukup mentereng. Ia mampu menciptakan 8 gol dari 44 penampilan bersama dengan klub berjuluk Singa Utara itu. Baru pada tahun 2012, Faiz memutuskan untuk hengkang ke salah satu klub raksasa Malaysia, Titim FC. Bersama dengan klub tersebut, Faiz mampu menembus posisi pemain inti. Di Titim pula, Faiz mampu menorehkan jumlah gol terbanyak dalam satu musim sepanjang karirnya. Total, ada 11 gol yang diciptakannya dari 36 laga bersama dengan Titim. Tapi, hanya satu musim bersama dengan Titim, Faiz kemudian memilih kembali hengkang ke Kelantan FA. Bersama dengan Kelantan pula, Faiz kemudian mencicipi gelar perdana. Kala itu, Faiz dan kawan-kawan mampu meraih gelar Malaysia FA Cup setelah di partai final mampu mengalahkan Johor Darul Takzim. Tahun 2013, bisa dibilang Faiz berada di puncak karirnya. Pasalnya, walau hanya mampu mencetak 5 gol dari 28 penampilan bersama dengan Kelantan, untuk pertama kalinya, ia dipanggil untuk memperkuat tim nasional Malaysia. Namun sayang, dirinya tak pernah diturunkan pada laga resmi Harimau Malaya. Satu musim kemudian, atau tepatnya pada tahun 2014, Faiz memilih bergabung dengan Terengganu FA. Menjalani musim yang tidak terlalu mengesankan bersama dengan Terengganu, Faiz pun memutuskan untuk hengkang ke Pinang FA satu musim kemudian. Di sana, Faiz langsung menjadi pilihan nomor satu sang pelatih kala itu. Pada musim pertamanya, Faiz dan kawan-kawan berhasil meraih gelar runner-up Malaysia Premier League bersama dengan Pinang. Di periode ini pula, Faiz kembali mendapatkan panggilan untuk kembali memperkuat timnas Malaysia. Namun, lagi-lagi ia tak pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil. Satu musim berselang, gol spektakuler Faiz itu kemudian terlahir. Meski pada akhir musim Pinang hanya di bawahnya berada di peringkat ke-10 Malaysia Super League, namun dengan gol yang dicetaknya ke gawang Pahang, Faiz berhasil mencatatkan sejarah. Malam itu, di Stadion Bandaraya Pulau Pinang, tercipta sejarah untuk sepak bola Malaysia dan bahkan Asia Tenggara. Disaksikan lebih dari 4.000 orang penonton, salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola Malaysia dan Asia Tenggara berhasil diciptakan oleh Faiz Subri. Beberapa bulan kemudian, gol tersebut terpilih sebagai salah satu nominasi dalam penghargaan FIFA Puskas Award 2016. Sebuah penghargaan untuk gol-gol terbaik dunia yang diadakan setiap tahun oleh FIFA. Faiz Subri bukanlah seorang pemain top di Malaysia. Karir dan namanya tidak sementereng nama-nama lain seperti Amri Yahya, Badrul Bahtiar, atau bahkan Muhammad Shafiq Rahim. Akan tetapi, soal gelar individu, jelas Faiz telah unggul dibandingkan nama-nama tenar tersebut. Muhammad Faiz Subri berhasil menyabet penghargaan gol terbaik FIFA Puskas Award 2016. Ia menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Thank you.